Menurut saya, kopi itu memiliki karakter yang kuat dan kaya akan rasa yang berbeda, tergantung jenis dan cara pengolahannya. Saya, Marcel Patilaya, General Manager Berto Coffee Roaster. Indonesia merupakan salah satu penghasil kopi terbesar di dunia, dan saat ini industri kopi sedang meningkat pesat. Berto telah berdiri sejak tahun 1984. Kami menjadi leader di bisnis food processing sejak tahun 90-an. Hingga saat ini, kami fokus untuk memproduksi mesin roasting kopi. Dalam perkembangannya, kami mengubah produk konvensional dengan menambahkan teknologi otomasi. Lalu, untuk memudahkan operator menyangrai biji kopi dengan hasil yang konsisten, kami memasang programmable logic control Modicon M221, Human Machine Interface Majelis GXU Series, dan variable speed drive. Kami juga menambahkan EcoStruxure mesin SCADA, yang dapat memonitor produktivitas mesin secara real-time. Dan EcoStruxure mesin Advisor memudahkan kami memonitor mesin-mesin dari jarak jauh dengan kontrol berbasis cloud. Untuk menjaga produktivitas mesin, kami menggunakan EcoStruxure Augmented Operator Advisor yang bisa memberikan real-time data untuk mengetahui status mesin, mampu mengurangi waktu maintenance hingga 50%, dan bisa langsung mendeteksi gangguan untuk mengurangi downtime. EcoStruxure Augmented Operator Advisor memiliki banyak fitur yang memudahkan operator melihat bagian yang tersembunyi secara virtual dan mengakses beragam format dokumen. Untuk itulah, kami bekerja sama dengan Schneider Electric karena memberikan solusi yang lengkap dan terintegrasi. Dengan semua keunggulan ini, kami berharap industri kopi terus berkembang dan penikmat kopi bisa mendapatkan kualitas kopi yang terbaik.